Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilayh bil-idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa ala alihi alhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadha al-majma'i al-karim wa fi hadhihi al-munasabati al-azimati al-karima jama'ana Allah wa iyyakum fi akram al-ijtima' وأعظم الإجتماع بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما بدنيانا وبرزخنا ويوم القيامة limpahan puji kehadirat Allah سبحانه وتعالى yang maha luhur, yang maha melimpahkan keluhuran, yang maha menguasai seluruh kerajaan alam semesta dari tiada, yang menggenggam setiap nafas dan setiap detak jantung hamba-hambanya, maka dihamparkanlah permukaan bumi beserta apa yang ada pada diri kita berupa penglihatan, pendengaran, lisan, tangan, kaki, pemikiran, sesekali bukan untuk bermaksiat kepadanya, bukan untuk mencapai kemurkaannya, bukan untuk memuliakan hal yang dihinakannya, tetapi untuk memuliakan hal yang dimuliakan Allah. Di saat manapun, di waktu manapun, waktu adalah milik Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah. Dan setiap detik dalam hidupmu akan dipertanyakan oleh Allah, dan pertanyaan itu pasti datang pada setiap yang hidup. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, kan datang saatnya kau diusung dengan jenazahmu, ditanamkan di dalam kubur, tidak bisa lagi main petasan, tidak bisa lagi tiup trompet. Tahun baru, di saat itu kau ditanya amal perbuatanmu, di saat di sampingmu ada ratusan ribu orang yang berzikir, dan kau tetap di dalam kegembiraanmu, meninggalkan zikir nama Allah, meninggalkan keagungan nama Allah, dan meremehkan nama Allah. Seandainya engkau mengetahui nasib saudara-saudaramu yang berbuat seperti ini di dalam kuburnya, mereka masih melolong, menjerit untuk minta ampun kepada Allah atas perbuatan mereka, atas kelancangan mereka mengangkat suara di atas gemuruh nama Allah, di atas nama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam hari ini malam paling banyaknya maksiat umat Nabi Muhammad. Kita tidak akan menentang, menyalahkan orang-orang yang non muslim karena memang hari raya mereka, tapi justru hari raya ini lebih banyak diramaikan oleh muslimin umat Nabi Muhammad, menghancurkan hati Muhammad. Kalau di masa dahulu Rasul bersujud ditimpahi kotoran unta oleh Quraisy, masa sekarang umat melemparkan kotoran dosa ke wajah Muhammad. Siapa yang akan mensyafaati para pendosa ini kalau bukan Sayyidina Muhammad? Siapa yang akan mensyafaati 16 panggung dengan joget dangdutnya, maksiatnya, mabuknya, zinanya, dan segala perbuatannya? Siapa yang akan mensyafaati mereka selain Sayyidina Muhammad? Salahkah jika perkumpulan ini kita berkumpul untuk mengagungkan syiar Sayyidina Muhammad? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah Maha Besar, lebih pantas diagungkan dari semua nama di permukaan langit dan bumi, lebih pantas digemuruhkan dari semua nama, dari semua perbuatan. Maka beradablah terhadap nama Allah ketika dinaungkan, ketika digaungkan.
Ingat, sisa nafasmu, kau pasti akan menemui sakaratul maut. Dan di saat itu, kau akan tahu betapa agungnya bibir yang menyebut nama Allah. Betapa hinanya yang meniup trompet tahun baru. Di saat kau berdiri di hadapan Rabbul Alamin, Allah akan mempertanyakan itu. Kau gunakan apa bibir yang kuberikan? Kaukah mencipta bibirmu sendiri atau aku yang memberinya dari tiada? Kaukah yang mencipta tanganmu atau aku yang menciptanya dari tiada? Kaulah yang membuat hal yang bermasalah di atas permukaan bumi yang milikku. Setiap butir tanah di bumi ini milikku. Dan semua akan menceritakan kejadian. Siapa yang menginjak mereka dalam dosa? Siapa yang menginjak mereka dalam pahala? Mereka akan bersaksi. Hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu man fis samawati wa man fil ard illa atir rahmani 'abda." Semua yang ada di langit dan bumi akan datang ke hadapan Allah yang Maha Ar-Rahman dengan sebagai hamba. Tidak lebih dari hamba. Kaya, miskin atau siapapun, tidak ada yang lebih dari hamba di hadapan Allah. Laqad ahsahum wa addahum adda. Aku sudah tahu jumlah mereka yang hidup di atas bumi dan langitku. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan semua mereka akan datang ke hadapanku dengan sendiri-sendiri. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sanaj'alu lakum sanaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ini akhir surat Maryam. Sungguh mereka yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan menyiapkan bagi mereka cinta dari namanya Al-Wadud. Beriman dan beramal solehlah, bertobatlah dari segala hal-hal yang mungkar. Hiasi bibirmu dengan nama Allah, hiasi hatimu dengan nama Allah. Saya tidak bisa mensyarahkan hadis dan juga kitab Risalah Al-Jami'ah yang mesti kita baca tiap malam Selasa. Kitab yang mengajarkan tauhid, juga fikih, juga tasawuf, diperintahkan guru mulia kita untuk diajarkan tiap malam Selasa. Yang mau ikut silakan hadir setiap malam Selasa di Masjid Raya Al-Munawar Pancoran, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kita akan mencarahkan syarah Bismillahirrahmanirrahim, masih belum selesai ketiga kali pertemuan. Kita akan terus mencarahkan itu semampu saya, bagaimana perintah beliau. Dan di malam hari ini waktu kita sempit, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena maksiat-maksiat yang diperbuat oleh umat adalah menciptakan musibah di masa mendatang. Ketika, jangan kau pikirkan orang yang non muslim, mereka mempunyai kepercayaan sendiri dan jangan diganggu. Demikian pula saudara-saudara kita yang tenggelam dalam kemaksiatan dan dosa, jangan diganggu. Ajak dengan lemah lembut, jangan sampai dicaci, jangan sampai dimaki. Kalau kita caci maki berarti sama dengan mereka. Justru kita kasihan dengan mereka, kasihani mereka, doakan mereka, ajak mereka jika mampu kepada keluhuran. Hadirin, mari kita memanggil nama Allah 1000 kali dengan niat Allah Subhanahu wa taala menerbitkan cahaya keagungan dan kerinduannya di hati kita dan menjadikan hari-hari kita dan malam-malam kita selalu dinaungi cahaya kelembutan Allah dari segala takdirnya yang akan membawa kesulitan agar digantikan menjadi anugerah dan kemudahan. Dan agar Allah jauhkan banjir dari bumi Jakarta. Jakarta Utara sudah 4,1 meter di bawah permukaan laut.
Diramalkan tahun 2030 Jakarta sudah tiada, tenggelam oleh banjir. Hadirin, kita lihat banjir sekarang makin hari makin dahsyat. Kita akan berzikir sebanyak ya Allah 1000 kali, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar banjir dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bentengi dan Allah jauhkan dari wilayah Jakarta dan seluruh wilayah muslimin muslimat, dan dari bangsa kita dijauhkan dari musibah, dari perpecahan, dan dijadikan kedamaian antar umat beragama. Amin Allahumma amin. Tahukah mereka Allah sedang melihat mereka? Tahukah mereka suara itu yang nontonnya dan yang nyanyinya? Tahukah mereka kalau mereka mati saat ini tempatnya di mana? Jika mereka diperlihatkan tempatnya di mana, kalau mereka mati saat ini mereka akan merangkak ke majelis ini. Fakulu jami'an ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami tidak membenci saudara kami, mereka yang terjebak narkotika, terjebak minuman keras, terjebak kemaksiatan. Beri mereka hidayah, beri mereka taubat. Rabbi, kami tidak membenci mereka. Kami kasihan kalau mereka wafat. Bagaimana mereka menghadapi malaikat Israel di saat sakaratul maut mencekik mereka dan mencabut ruh mereka dengan kemarahan. Seluruh urat tubuh mereka menggenggam ruh itu. Tubuh tidak mau dilepas oleh malaikat Israel dalam keadaan maksiat. Tubuh ingin ruh taubat dulu baru lepas. Namun malaikat Israel mencabutnya dengan sekeras-kerasnya dari seluruh uratnya. Ya Allah. Tubuhmu tidak ridho kau maksiat. Tubuh kita tidak ridho, kita mengumpat. Mulut kita tidak ridho, kita mencaci. Semua anggota tubuh kita ini mengagungkan Allah. Dicipta Allah, dari Allah, berasal dari ketiadaan. Hanya sebutir sel masuk ke sel telur. Inilah anugerah Allah, tubuhmu. Dan tubuhmu tidak ridho pada ruhmu jika kau maksiat pada Allah. Ya Allah. Dan tubuhmu akan dijadikan saksi di hadapan Allah. Apa saja yang diperbuat oleh tangan, apa saja yang diperbuat oleh mata, apa saja yang diperbuat oleh mulut, apa saja yang didengar oleh telinga, apa saja yang dia pikirkan. Rabbi, ratusan ribu muslimin muslimat bersatu di malam ini, dan kau maha mengetahui apa yang sedang kami pikirkan, maha mengetahui apa yang sedang kami rencanakan. Ya Allah. Beri hidayah mereka yang masih terjebak dalam dosa. Kami kasihan Rabbi. Kasihani saudara-saudari kami. Jika mereka tidak kau tuntun pada hidayah, akhir mereka adalah api neraka yang kekal, yang jika seseorang bernafas dari api neraka keluar ke bumi dan bernafas, tidak akan ada lagi kehidupan di bumi karena mati dan keringnya. Ya Allah. Tahukah
Tahukah kalian bahwa para pendosa itu namanya dipanggil oleh malaikat Zabania? Dari 19 pintu neraka, para pendosa dipanggil oleh neraka untuk datang. Panggil kami dalam kelompok Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ampuni seluruh dosa kami. Dosa ayah bunda kami. Panjangkan usia kami dalam rahmat dan afiat. Beri kami kekuatan untuk menjauhi dosa. Kami lemah dalam menjauhi dosa. Kami lemah daripada taat perintah menjalankan pahala. Siapa yang bisa kami adukan memberi kami kekuatan selainmu ya Allah? Ya Allah. Ya Allah. Kau sedang memandang kami dan sedang siap menentukan hari esok kami. Daripada musibah atau anugerah, maka ketentuan musibah jauhkan ganti dengan anugerah. Ratusan ribu muslimin muslimat memanggil namamu, ya Allah. Kami gembira, kami bersyukur di saat saudara-saudara dan teman kami di seluruh dunia tenggelam dalam maksiat. Kau kumpulkan dan undang kami dalam kelompok pengampunan dan kelembutanmu. Alangkah baik dan indahnya engkau, ya Allah. Adakah yang lebih baik darimu, ya Rabb? Kami pendosa tidak pantas bibir kami menyebut namamu yang maha suci. Tapi bibir ini tidak bisa pula menyebutnya kalau bukan dengan izinmu. Berarti kau izinkan kami menyebut namamu. Berarti kau izinkan kami meminta padamu. Di malam penuh dosa ini. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Barat dan timur. Seluruh provinsi. Seluruh wilayah ramai dengan maksiat, meninggalkan masjid taklim, libur untuk malam tahun baru, meninggalkan salat isya, meninggalkan salat subuh demi meramaikan malam tahun baru. Apa yang kau lihat di muka bumi kalau bukan siap kau tumpahi bala dan musibah? Ya Allah. Kelompok besar ini kecil dibanding yang bermaksiat. Ya Allah. Namun kau melipat gandakan setiap pahala menjadi 10 kali hingga 700 kali lipat. Lipat gandakan setiap kali kami memanggilmu, kami semakin mulia. Ya Allah. Semakin kami memanggil namamu, kami semakin beruntung. Ya Allah. Ya Allah. Jangan gelapkan wajah kami di saat gelapnya wajah para pendosa di yaumil qiyamah. Jangan buat bibir kami dan lidah kami memanjang ratusan meter diinjak-injak orang karena banyak berbuat dosa. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kami belum bosan menyebut namamu ya Rabb. Kami masih asyik menyebut namamu ya Rabb. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Rasul bersabda, "Laula
antadafanu la sa'altullah ayyusmi'akum man fil kubur. Rasul bersabda, kalau bukan karena takut kalian mati ketakutan, akan kuminta pada Allah kalian mendengar jeritan ahlul kubur. Ya Allah, mereka yang masih menjerit hingga malam ini dari teman-teman kami atau saudara-saudari kami muslimin muslimat, mungkin mereka memanggil nama kami, hentikan maksiatmu. Aku merasakan pedihnya siksa kubur, himpitan bumi. Mungkin mereka sedang memanggil namamu untuk minta didoakan, dikirimkan hadiah pahala. Kami tidak mendengarnya ya Rabb. Jangan perdengarkan, tapi hentikan siksa kubur mereka ya Allah. Bebaskan mereka dari penjara alam kubur ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mohonlah, mohonlah seluruh hajatmu dunia dan akhirat. Allah sedang mendengarmu dan diseru oleh ratusan ribu muslimin muslimat. Mohonlah, mohonlah. Ya Allah, kabulkan seluruh hajat kami zahir dan batin dunia dan akhirat. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Akan kau lihat di mana tempat orang yang menggemuruhkan nama Allah dan di mana tempat orang yang menggemuruhkan hal-hal yang dimurkainya. Ya Allah. Dalam kenikmatan yang abadi atau dalam kehinaan yang abadi. Ya Allah. Ya Allah. Wahai yang maha indah, kau memanggil kami menyebutmu 1000 kali di malam ini. Di malam orang-orang lain tenggelam dalam lupa kepadamu, kenapa kau pilih kami? Kenapa kau pilih nama kami? Kau maha baik ya Allah. Kami tidak tenggelam dalam lupa, tapi tenggelam dalam namamu. 1000 kali dinaungkan. Adakah bibir yang lebih bercahaya dari bibir yang banyak menyebut namamu ya Allah? Adakah bibir yang bisa lebih dibanggakan di hari kiamat dari bibir yang banyak menyebut namamu ya Allah? Masa depan kami di dunia dan di akhirat dalam genggamanmu. Apakah terus dalam kesulitan atau terus dalam kemudahan, atau kemudahan ditambahkan lagi kemudahannya, atau kesulitan ditambah kesulitannya, atau kesulitannya susah di dunia tapi mudah di akhirat, atau kehidupannya mudah di dunia tapi susah di akhirat? Beri kami kebahagiaan dunia dan akhirat, wahai pemilik dunia dan akhirat. Ya Allah. Ya Allah. Kami juga mendoakan Bapak Gubernur kami yang turut hadir walaupun sesaat sesingkat-singkat waktu. Beliau turun-turut untuk membantu orang-orang yang terkena banjir dari saudara-saudari kami. Beri beliau bimbingan rahmat dan kelembutanmu ya Allah.
dan juga para pendukung acara ini dari Dewan Sekretaris Negara, dari Polda Metro Jaya, Bapak Kapolda Metro Jaya, terima kasih dukungannya. 1000 doa untuk Bapak yang telah membantu dan mendukung acara ini. Ya Allah. Seluruh pihak yang turut mendukung, jamaah yang turut mendukung, semoga selalu didukung oleh Allah dan berada dalam pelukan, diberi kesempatan memeluk Nabi Muhammad yaumul qiyamah. Ya Allah, ya Allah, beri kami kesempatan melihat wajah Nabi Muhammad, beri kami kesempatan memeluk Nabi Muhammad. Beliau, adakah yang lebih membuat beliau gembira melihat seluruh umatnya kebanyakan maksiat dalam perkumpulan ini digemuruhkan nama Allah? Jika kau lihat senyum beliau, jika kau lihat wajah terindah itu tersenyum, kau tidak akan mau keluar dari tempat ini sampai waktu kita wafat. Ya Allah, beri kami kesempatan memandang zatmu yang maha luhur. Ya Allah, Allahumma rzuqna an-nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, ada yang dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta, jangan kau butakan kami di hari kiamat. Jadikan kami di hari kiamat memandang keindahan zatmu. Ya Allah, wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah-wajah bercahaya yang memandang zat Tuhannya yang maha bercahaya. Pastikan seluruh wajah ini, seluruh mata ini akan memandang keindahan zatmu. Ya Allah, di sorga kelak banyak orang-orang yang masih sedih. Malaikat berkata, apa yang membuat kalian sedih? Mereka berkata, kami sudah tahu dan surga kenikmatannya, tapi kami belum melihat keindahan Allah. Maka malaikat berkata, kanu ayunukum usah, dahulu di dunia matamu penuh dosa, tidak pantas melihat Allah. Maka Allah berfirman pada malaikat, irfa'ul hujub, kanu a'yunuhum min dam'at khatqa syauqan liliqa'i. Malaikat, singkirkan tabir agar mereka bisa melihat aku, karena walau mata mereka bermaksiat, mata mereka pernah mengalirkan air mata rindu untuk jumpa denganku. Mata mereka berhak melihat keindahanku. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah. Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah, Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah, Rabbul Samawati, Rabbul Ardi, Rabbul Arshil Karim. La ilaha illallah, Rabbul Samawati, Rabbul Ardi, Rabbul Arshil Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq ayana hayya ala nabiyyi wa ala nabiyyi insyaallah taala min aminin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, acara kita telah selesai, zikir kita telah selesai dengan mulut. Semoga hati kita terus berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam rumah tangga, semoga hati kita terus bercahaya dengan nama Allah subhanahu wa taala.
Dirina Dirat, jangan lupa tanggal 24 Januari, 24 hari lagi, 12 Rabiul Awal, Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita siap insyaallah untuk menjadikan ini acara maulid terbesar di dunia. Siap apa tidak? Jadilah insyaallah tanggal 24 Januari acara maulid kita sukses. Acara maulid untuk hadiah bagi Nabi kita, maulid terbesar di dunia. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita berdoa untuk muslimin muslimat bersama jemaah hadroh, lalu doa penutup oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Mata'an Allahu bihi yatafadhal mashkura. Kita berdoa untuk muslimin muslimat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya jasadnya
beliau akan menasehati mereka, tidak akan memeraninya. Jangan, yang seagama dan yang tidak seagama jangan diganggu. Nasehati juga bisa, jika tidak kita doakan semoga Jakarta tahun depan majelis zikir makin makmur. Amin. Maulid Nabi, maulid terbesar di dunia. Amin. Isra Mi'raj, Isra Mi'raj terbesar di dunia. Amin. Isra Sya'ban, Isra Sya'ban terbesar di dunia. Amin. Nuzulul Quran dan Haul Badr, Nuzulul Quran terbesar di dunia. Amin. Dan panggung malam 1 Januari terbesar di dunia. Amin. Akan datang waktunya insyaallah. Doa penutup Habib Abdurrahman Nafi tabarakallahu mustofa. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.